nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia. Ha, makan kau. Badan, muka, kaki fitnah. Bila sudah kena, baru nak kalut. Nak kalut, nak takut, nak risau. Lepas tu macam-macam lah alasan dia yang dia buat. Waktu nak buat dulu, tak takut pun. Tak takut pun. Bila dah kena bawa heret ke mahkamah, baru macam-macam alasan diberi. Terbaru, pemfitnah kepada apa itu Wan Azizah, iaitu yang dikenali sebagai Ratu Naga. Ui, nama pun hebat ni, Ratu Naga. Dia kata saya tak sunting gambar Wan Azizah. Tak sunting gambar Wan Azizah satu hal, tapi berita yang dibuat itu hal yang lain. Gambar tak sunting, tapi kata-kata yang sunting itu bahaya juga kan. Nah, ini terjadi selepas beliau telah dibawa ke mahkamah. Penyedia kandungan TikTok Pro Perikatan Nasional, iaitu Sharul Emma Rena Abu Samah, atau dikenali sebagai Ratu Naga. Badan muka Ratu Naga, hebatlah nama Ratu Naga ni. Menyifatkan laporan polis terhadapnya sebagai palsu dan fitnah. Dia pula kata fitnah dan palsu. Sharul Emma Rena berkata dakwaan yang kononnya dia berkongsi semula tangkap layar daripada akaun media sosial Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memfitnah isteri Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah adalah tidak berasas katanya. Laporan yang dibuat itu kata Ratu Naga ini, laporan yang dibuat ke atasnya itu adalah laporan palsu. Kerana katanya saya tidak edit atau membuat apa-apa komen pun pada gambar berkenaan. Kita print screen, tangkap layar benda iaitu gambar itu seadanya. Kita tak ada edit atau apa seperti yang dituduh. Boleh tengok di wall. Netanyahu memang gambar itu ada. Katanya ketika beliau ditemui selepas selesai dirakam percakapannya di Bukit Aman pada Isnin. Tahu takut? Tahu takut. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pengajarannya di sini ialah kalau nak kongsi gambar, hati-hati. Bukan semua benda yang boleh dikongsi itu bagus. Kata Sharul Emma Rena hadir bersama peguamnya ke Bukit Aman untuk dirakam percakapan bagi membantu siasatan. Sebelum ini, Sharul Emma Rena atau Ratu Naga itu menerusi satu hantarannya di Instagram telah berkongsi satu video, iaitu mengandungi tangkap layar memaparkan akaun media sosial Perdana Menteri Israel iaitu Benjamin Netanyahu. Video berkenaan memaparkan gambar isteri Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail bersama isteri Perdana Menteri Israel Sara Netanyahu. Mengulas lebih lanjut katanya, hantaran itu bukan hanya dikongsinya semula, malah ramai lagi individu lain berbuat demikian sebelum hantaran itu menjadi tular. Boleh buatlah. Katanya memang ramai repost. Sebelum saya buat pun ada sudah repost. Saya repost tidak bagi apa-apa komen. Hantaran saya kosong saja katanya. Mereka buat laporan polis ke atas orang salah. Saya akan buat laporan ke atas laporan palsu yang dibuat terhadap saya, kata beliau. Okey, harap-harap semuanya okeylah. Menurutnya, selain perlu menjawab lebih kurang 33 soalan, polis juga turut melampas telefon pintar miliknya bagi membantu siasatan. Katanya polis turut merakam percakapan berhubung pembabitan saya pada perhimpunan di hadapan Kedutaan Amerika pada 25 Oktober yang lalu, katanya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita harap ada keadilan
kepada Ratu Naga inilah. Kalau dia tak salah, okey, tak apa, bebaskan. Tapi kalau dia bersalah, ini jadi pengajaran kepada orang-orang yang suka sangat tularkan gambar, suka sangat untuk viralkan gambar. Denyut Nadi, suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Seperti yang kita ketahui, sudah ada dua MP Bersatu yang sah menyokong Anwar Ibrahim. Kemudian timbullah ura-ura apakah tindakan yang bakal dikenakan kepada mereka. Dan kemudian banyaklah artikel yang menyatakan bahawa itu adalah satu kerugian yang amat besar kepada Muhyiddin dan Bersatu sekiranya mereka dipecat daripada parti. Persoalan saya mudah. Kenapa orang yang begini bagusnya patut dipecat? Tak patut dipecat sebenarnya. Saya rasa mereka ini yang patut dipuji, bukan dipecat, tapi patut dipuji kerana sanggup melakukan yang terbaik untuk rakyat di tempat mereka. Saya fikir yang patut dipecat bukan mereka, tapi yang mempunyai masalah di mahkamah, yang sudah diheret ke mahkamah, yang sudah pun didakwa di mahkamah, itu yang patut dipecat. Yang terpalit dengan isu skandal rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, pengubahan wang haram, ini yang patut dipecat. Bukan MP yang baik, yang bagus macam MP daripada Kuala Kangsar, daripada Labuan, yang mana mereka sanggup untuk terima apa saja tindakan demi untuk menjalankan tugas mereka sebagai MP. Mereka sanggup untuk tinggalkan ego, mereka sanggup tinggalkan keangkuhan perasaan itu, dan mereka sanggup untuk menyatakan menyokong dasar-dasar Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya mereka dapat berbincang dengan baik untuk peruntukan wang, peruntukan untuk parlimen mereka. Ini adalah manusia yang baik yang sanggup buat macam begitu kerana rakyat. Yang patut dipecat itu orang yang terpalit, yang memalukan parti dengan terpalit rasuah, yang terpalit dengan penyalahgunaan kuasa, yang terpalit dengan penyelewengan, terpalit dengan pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Ini yang patut dipecat. Apa pendapat anda? Saya fikir Bersatu haruslah muhasabah diri. Jangan suka-suka saja ambil tindakan yang tak betul kerana rakyat memerhati. Saya fikir kalau Parlimen Kuala Kangsar dan Parlimen Labuan ini dipecat, kalau ada pilihan raya seterusnya nanti di tempat itu, belum pasti lagi sama ada rakyat masih lagi mau menyokong Perikatan Nasional atau tidak. Sekiranya MP mereka yang mau menolong rakyat pula yang dipecat, manakala orang yang bersalah walaupun belum dibuktikan bersalah lah, tapi yang maksud saya sudah pun memalukan parti kerana terpalit dengan skandal rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan, pengubahan wang haram, bukan sedikit pula tu, berjuta-juta, berpuluh juta. Dan yang diseleweng pula itu sepatutnya membantu rakyat, tetapi diseleweng. Jadi banyak lagi lah manusia di dalam Bersatu, Perikatan Nasional, dalam Perikatan Nasional secara umumnya, yang patut dipecat. Dan bukanlah ahli parlimen yang menyokong Anwar ini yang patut dipecat. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Saya beli kuih dulu untuk sarapan. Nah, kita jumpa lagi. Bye-bye.